Halo Sobat Extreme, balik lagi sama Fahmi. Kali ini kita lagi-lagi ngebahas soal harga HP second. Kalau misalkan kemarin itu gue udah ngebahas beberapa Galaxy S series dan Galaxy E series, nah sekarang gue mau ngebahas Galaxy M series. Karena ini adalah salah satu lini seri HP Samsung yang mungkin juga banyak peminatnya. Dan seperti judulnya, gue akan ngebahas soal harga HP second Samsung Galaxy M62. So, nggak perlu bertele-tele lagi, langsung aja yuk tonton videonya sampai habis. Oke Sobat Extreme, kalau misalkan ada yang bertanya-tanya kenapa Samsung Galaxy M62 second yang gue bahas, pertama jelas, ini adalah HP baterai gede atau baterai monster kali ya gue sebutnya, karena dia itu punya kapasitas baterai sebesar 7000 mAh. Ini HP yang cocok buat kalian yang punya mobilitas tinggi di luar ruangan. Contoh kayak gue sebagai jurnalis atau wartawan, itu kan sering di lapangan dibandingin di kantor yang banyak colokan charger lah. Kalau di lapangan kan agak susah. Jadi baterai 7000 mAh bisa jadi salah satu keuntungan ya kalau misalkan kalian itu adalah pekerja yang suka di luar lapangan. Lalu untuk kameranya, Samsung Galaxy M62 ini juga cukup oke, karena gue udah mencoba nih untuk melakukan fotografi menggunakan Samsung Galaxy M62 dan hasilnya itu nggak buruk-buruk banget, meskipun dia itu bukan HP yang diperuntukkan untuk smartphone fotografi. Yang ketiga, dia itu punya layar luas 6,7 inci kalau nggak salah. Ini tuh layar yang cukup gede, jadi kalau misalkan kalian yang hobi entertainment kayak misalkan nonton video, nonton film, atau hanya sekedar baca-baca manga, baca komik, itu tuh enak banget di layar 6,7 inci. Nah yang terakhir jelas untuk harganya, perbandingan harga baru Samsung Galaxy M62 dengan harga secondnya, menurut gue ini udah cukup gede banget, bahkan bisa dikatakan udah mau mendekati setengah harganya loh. Dari harga baru yang awalnya itu kalian tahu mungkin 6 juta, sekarang tuh udah hampir setengahnya. Berapa ya? Langsung aja yuk kita bahas satu per satu. Oke, jadi temuan pertama gue untuk harga Samsung Galaxy M62 second ini ada di kisaran 3,8 juta. Ini adalah sesuatu yang menarik karena menurut keterangan si penjual sih, kondisi perangkatnya ini masih mulus dan dalam perawatan lah, istilahnya pemakaian wajar. Dan untuk kelengkapan boxnya juga masih lengkap dan belum ada yang tertinggal atau hilang lah gitu kesannya. Lalu kalau misalkan ngelihat lagi nih di beberapa platform jual beli online, ada juga yang menawarkan Samsung Galaxy M62 di harga 4,2 juta rupiah. Ini udah beda 400 ribu, tapi balik lagi ke preferensi masing-masing, kalian lebih pilih mana. Terus di sini juga gue nemuin lagi nih, untuk penjual yang ketiga, di mana dia itu menawarkan Samsung Galaxy M62 second ini di harga 4,7 jutaan. 4,750 kalau nggak salah. Terus kalau misalkan yang tertinggi nih, yang gue cari di platform jual beli online, ada yang ngejual Samsung Galaxy M62 dengan harga 4,8 juta. Jadi bisa dikatakan range-nya untuk variasi harga second Samsung Galaxy M62 itu di kisaran 3,8 juta sampai 4,8 juta. Nah itu di range sejutaan itu ada variasi-variasi dari masing-masing penjual berdasarkan kondisi perangkatnya mungkin, atau dengan ya lain-lainnya lah. Karena kan namanya jual HP second itu balik lagi ya, harga ditentukan oleh si penjualnya. Nah itulah beberapa harga HP second Samsung Galaxy M62 yang gue temuin. Nah tadi kan gue juga udah bilang ya di awal kenapa Samsung Galaxy M62. Gue udah bilang baterai 7000 mAh di Samsung Galaxy M62 itu bisa jadi salah satu spesifikasi atau kemampuan yang patut dipertimbangkan. Karena bisa dikatakan ini tuh HP yang super power untuk bagian daya tahannya. Gua itu udah pernah nge-review untuk kemampuan dari Samsung Galaxy M62 dan hasilnya itu waktu itu kalau nggak salah bisa dipakai nge-vlog seharian. Dan untuk kegiatan-kegiatan biasa kayak misalkan gua nih nulis berita atau misalkan bikin video sekalipun, itu tuh bisa pakai Samsung Galaxy M62 kurang lebih 2-3 hari dengan baterai 7000 mAh. Itu tandanya bisa banget nih buat kalian yang punya mobilitas di luar ruangan itu menggunakan HP yang satu ini. Ditambah gue hampir lupa nih tadi ngasih tahu kalau misalkan Samsung Galaxy M62 ini cuma ada satu varian memori, yaitu RAM 8GB dengan memori penyimpanan 256GB.
Alhasil kalau misalkan dia cuma punya satu memori, kalian itu nggak perlu ribet-ribet lagi nih untuk nyari-nyari di marketplace kira-kira Samsung Galaxy M62 mana yang mau kalian beli. Tinggal kalian cocokin aja kondisi perangkat, kelengkapan box, sama harganya sesuai nggak sama budget kalian. Karena kan biasanya nih, beberapa seri HP Samsung tuh ada beberapa varian memori. Jadi itu biasanya berpengaruh juga nih sama harganya. So buat kalian nih yang pengen beli Samsung Galaxy M62 second, menurut gua perhatikanlah itu gimana untuk pengalaman kalian ke depannya, untuk membantu aktivitas kalian itu seperti apa. Seenggaknya gua bisa kasih gambaran nih sekuat apa sih Samsung Galaxy M62 itu untuk dipakai beraktivitas. Nah, tapi gimana nih menurut kalian? Apakah memang Samsung Galaxy M62 itu patut untuk dibeli meskipun dalam kondisi second? Langsung aja tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel Next Trend. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Devani. Bye-bye!